Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap semangat dalam merawat ikan cana. Sejatinya ikan cana limbata dan cana andrau merupakan dua jenis ikan cana yang memiliki banyak sekali kemiripan satu sama lain. Nah, apa yang akan terjadi jika kedua ikan tersebut bakal disatukan teman-teman? Apakah bakal kawin silang ataukah bakal saling tarung atau bahkan tidak terjadi apa-apa? Nah, ternyata hasilnya itu cukup memuaskan teman-teman, karena ada teman kita yang berhasil mengawin silangkan antara cana limbata dan cana andrau. Dan seperti inilah penampakannya. Sangat tidak habis fikri dan di luar nurul karena kedua ikan yang berbeda jenis ini ternyata malah mau kawin teman-teman. Nah, ini yang jantan itu yang limbata dan yang betina itu yang andrau. Dan hebatnya lagi ikan ini sudah mau proven 2 kali. Wah, nanti kira-kira anaknya bakal seperti apa ya? Ini ada yang memprediksi anakannya itu bakal jadi kayak bulu bengal ini. Nah, kabar terbarunya ikan ini lagi angrem dan semoga saja telurnya itu bakal menetas teman-teman. Selain bisa disilangkan dengan cana limbata, ternyata kutes andrau itu juga bisa kawin sama cana bleheri teman-teman. Hal ini dikarenakan karena ikan tersebut masih berkerabat dekat antara satu dengan yang lain. Ada juga orang yang sukses menyilangkan antara cana barka dengan cana auranti. Wah, nanti kalau ini anakannya jadi seperti apa ya? Mungkin jadi stewarti malahan. Bah, malah jadi turun kasta ini. Kemudian ada juga orang yang sukses menyilangkan antara cana limbata dengan cana stewarti. Ini sudah berkali-kali kawin dan bertelur, cuma masalahnya itu telurnya itu gagal mentas dan jamuran ceritanya itu. Kemudian ada juga yang lebih nyeleneh lagi, yaitu ada orang yang sukses menyilangkan antara cana auranti dengan cana asiatica. Ini sementara masih terpantau jodoh dulu teman-teman dan belum terpantau kawin, ya kita tunggu saja kabar terbarunya. Dari sekian banyaknya orang yang sukses menyilangkan antara dua jenis cana yang berbeda spesies, kita doakan saja semoga kita bisa melihat ikan cana hybrid atau ikan cana silangan. Meskipun kemungkinannya itu sangat kecil. Lalu pertanyaannya, apakah sekarang ini sudah ada ikan cana jenis baru hasil dari kawin silang? Tentu saja ada teman-teman. Di antaranya itu adalah cana orca, silangan dari cana orna dan cana pulkra. Dan ada juga ikan cana butternut, yaitu silangan dari cana granit dan cana butterfly. Mungkin suatu saat nanti kita bakal melihat ikan cana limbardo alias limbata silangan andrau. Atau mungkin kita bakal melihat ikan cana liwarti alias silangan dari cana limbata dan stewarti. Atau mungkin kita bakal melihat cana bleheru alias silangan dari bleheri dan andrau. Tidak ada di dunia ini yang mustahil teman-teman kalau kita tidak mencobanya. Ya, semoga saja konten ini bisa menjadi penyemangat dan penginspirasi buat para pecinta ikan cana yang sedang melakukan eksperimen perkawinan silang. Oke, segitu dulu video dari kita. Terima kasih karena sudah menonton. Yang sudah menonton, saya doakan bojonya cantik sekali. Dan semoga yang sudah menonton video saya besoknya bisa naik haji dan umroh. Terima kasih karena sudah menonton. Salam geger geden peramisan. Salam perkotesan dari daerah Jawa Tengah. Salam lestari. Jangan lupa sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.